menyatakan pemerintah tengah menyediakan berbagai fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas jelang Asian Para Games 2018. Hal ini dinilai perlu mengingat tak semua fasilitas publik di Jakarta mudah untuk diakses oleh para penyandang disabilitas. Di antara fasilitas yang diberikan yakni fasilitas transportasi seperti bus TransJakarta yang akan digratiskan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya bagi kalangan disabilitas, Anies juga mengatakan akan menggratiskan TransJakarta bagi seluruh masyarakat pada hari Sabtu dan Minggu agar mudah untuk menyaksikan Asian Para Games. Dukungan kesehatan, kemudian juga keamanan, dan juga bagi penyandang disabilitas akan bisa menggunakan TransJakarta secara gratis sepanjang pelaksanaan Asian Para Games ini. Sehingga saudara-saudara kita yang mau ikut menyaksikan penyandang disabilitas silakan menggunakan TransJakarta gratis. Begitu juga di hari Sabtu dan Minggu. Kita akan gratiskan kepada para penonton untuk datang ke venue.